Akhirnya, aku mendapatkan tongkat ini. Hentikan! Panglima Kumbang. Panglima, tolong selamatkan putraku. Dia dalam bahaya, Panglima. Sekarang, biarkan aku pergi. Tabir tenaga dalam itu sebentar lagi bisa ditembus. Cepat! Rabut tombak itu! Dan terjadi apa-apa? Yudhakara, saatnya kamu gunakan tombak sakti itu. Tapi tombakin, manis sulit aku kemendalikan. Kenapa kamu harus ragu seperti itu? Tenang saja, kami berdua akan membantumu untuk mengendalikan tombak itu. Benar, Yudhakara. Tenang saja, kami pasti bisa membantu. Baik. Dia kembali menggunakan tombak itu. Celaka. Tombak itu bisa menimbulkan badai, topan dan gempa bumi. Rakyatku kembali tertimpa bencana. Gempa lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Benarkah kau Walah? Gempa itu kembali datang. Ini bukan gempa biasa. Gempa ini sumbernya dari sana. Bismillahirrahmanirrahim. Hai. Rekiasan, kemana dia? Eraka. Bismillahirrahmanirrahim. Tombak itu kuat sekali. Apa benarnya? Jaga Dewa Batara. Putraku Kian Santang dalam bahaya. Jika aku melepaskan tenaga dalam, tabir perlindungan akan terbuka. Yudhakara bisa melepaskan diri. Tetapi jika tidak, Kian Santang membutuhkan pertolongan.
Siliwangi. Mundurlah putraku. Biar ayahanda yang menghadapi. Baik, ayahanda Prabu. Sebelum membuat malam tahu. Jangan coba-coba membuat tongkat ini dari tanganmu. Yudhakara, tabir tenaga dalam ini sudah dihancurkan. Kita bisa keluar dari sini. Tabir tombak itu. Kita rebut lain kali. Jangan lewatkan kesempatan ini. Cepat keluar, Yudhakara. Aku harus mencari tombak itu. Sebelum kokok ayam ketiga. Maaf, Ayanda Prabu. Izinkan aku untuk membantu Ayanda Prabu. Silakan, putra. Bismillahirrahmanirrahim. Gusti Prabu. Kenapa, Bapak? Tombak ini harus dibawa ke istana Pajajaran untuk menyembuhkan bibi Ratu Ak. Tidak bisa, Raden. Tombak itu sudah terlanjur tertancap ke bumi. Apa yang akan terjadi jika tombak itu sudah tertancap di bumi? Tombak itu tidak bisa dicabut kembali sebelum yang mencabutnya terserap ke dalamnya. Tidak sembarang orang bisa mencabut tombak itu. Sekali tertancap ke bumi, tidak akan bisa dicabut lagi. Yudhakara. Kamu tidak akan bisa mendapatkan tongkat itu. Karena tongkat ini akan menyerap di tubuh. Kecuali oleh orang-orang yang dirinya sendiri. Karena yang mencabut, orang itu akan terserah ke dalam. Benarkah yang kau katakan itu, Pak? Benar, Raden. Karena sebab itu, tombak ini disimpan di tempat yang khusus di istana atas angin. Karena